Ramadanti Tiba, Ramadanti Tiba, Ramadan Tiba, Ramadan Tiba, Ramadan Tiba, Ramadan Ramadanti Ramadan Tiba, Ramadan Ramadanti Ramadan Tiba, Ramadan Tiba, Ramadan Tiba, Ramadan Tiba, Ramadan Tiba,

Ah, hari ini tanggal 1 Januari, saatnya membuat resolusi tahun baru. Mulai hari ini, aku akan rutin pergi ke gym agar tubuhku sehat. Mulai hari ini, aku akan bangun pagi dan tidur awal. Mulai hari ini, aku akan berhenti merokok dan kebiasaan. Hele, awal tahun bikin resolusi, akhir tahun juga basi. Bilang mau nge-gym, palingan cuma tahan satu bulan, sisanya rebahan. Mau bangun pagi, tapi tiap malam scroll TikTok, Instagram, Facebook, ujung-ujung subuh baru tidur. Katanya mau berhenti ngerokok, ujung-ujung berhenti beli rokok tapi ngudut rokok orang lain Woi Tono, kau ini mematahkan motivasi aja Motivasi aja gak cukup, yang penting itu realisasi Eh, 1 Januari kan hari baik untuk kita memulai perubahan Kenapa harus di 1 Januari? Semua hari kan baik, kalau mau berubah kapan pun boleh Berhasil atau tidak itu bukan tergantung hari, tapi tergantung hati Aaaaah! Oh, bener juga. Kok kau pintar sekali ya, Tono? Bukan Tono yang pintar, tapi Bang Iba baja yang... Bang Iba bisa aja titik-titik itu sendiri. Tono gak mau toksik. Tono! Ya, Nini? Tono! Layangan putus itu apa? Kok banyak yang ngomongin itu? Oh, itu film percintaan yang ada selingkuh-selingkuhnya. Selingkuh itu apa? Selingkuh itu ketika dua orang menjalin percintaan, kemudian ada orang lain yang mencoba merusak hubungan itu atau merebutnya galanya asiknya. Tono. Ya, Nini. Tono, kamu punya spirit doll tidak? Nih, boneka teddy bearku. Oh, aku juga punya. <smart> Itu boneka apa? Boneka bebek. <pele> bebek kok warnanya pink? Teddy bear warnanya hijau? Tono. Spirit dollku bisa apa? Spirit Dollku bisa memberikanku kepintaran seribu kali lipat Kalau Spirit Dollku bisa memberikanku kekuatan seribu kali lipat Allah, dasar bocil cupu halu Mainan doang, dibilang punya kekuatan gaib Hele, kecil-kecil dah halu Tono, ya Nini, ini sedih Coba anak kecil tuh, belajar aja di rumah, main terus Hei. Bang bab, jangan gitu dong, namanya juga imajinasi bocil Lihat tuh, Nini jadi sedih Eh le, gitu aja sedih, mental tempe Kamu minta maaf enggak? Eh, masa aku minta maaf sama bocil? Kamu minta maaf enggak? Enggak, enggak, enggak nyi, 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 nyi. Hmm? Wah. Wah, tukar boneka yuk Hei, ada apa ini? Ah, lapor Pak Inspektur. Seorang laki-laki ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Ada barang bukti apa di TKP? Coba bantal, tisu, dan lotion, Pak. Fix, ninggal karena cowok. Tapi, Pak, terdapat luka tusukan senjata tajam. Apa ada yang dicurigai? Baru ada saksi dua orang tetangganya, dan kita masih kesulitan dalam investigasi, Pak. Oke, okay, mana orangnya? Buta ke pada kau? Sudah pasti yang ini nih. Mukanya jelek, badannya besar, kusam dekil, sangat mencurigakan. Nah, kalau yang ini good looking, rapi, sopan, pasti bukan dia. Dah, angkut yang jelek aja lah, jadikan tersangka. Ya, gak bisa gitu juga dong, Pak. Kita kan belum dapat bukti yang kuat. Jadi apa solusinya? Kita panggil saja seorang detektif yang handal di kota oh, ini. Oh, apakah kita akan memanggil detektif sekelas Sherlock Holmes atau seorang yang... Pak Inspektur, Pak Inspektur Jokes apa ini Kau tuyul pula yang kau undang kamu dipecat Eh, hey, Bapak jangan remehkan dia, Tono ini kecil-kecil tapi sakti Eh, leh, emang dia bisa apa dalam membantu kita melakukan investigasi? Investigasi ialah penyelidikan dengan metode rekam fakta, observasi, eksperimen, dan sebagainya Yang bertujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan atau menguak kebenaran Oke anak Google, coba kau cari tahu dari dua bodat ini mana pelakunya Coba kalian ceritakan hari ini apa aja yang terjadi Oh, ah, jadi pagi ini aku lagi tidur, tiba-tiba terbangun karena tetangga lagi mengamplas kayu pakai mesin Habis itu aku dengar teriakan dari rumah korban, begitu aku masuk kamarnya dia udah ninggal Aku pagi ini berangkat kerja, aku masih lewat di depan rumahnya tapi nggak ada suara apa-apa kok Halah, bohong aja, just last korban teriak kok Wah, tetangga ngamplas kayu pakai mesin, tapi abang masih bisa dengar teriakan korban Ya jelas-jelas korban gak ada suara karena di beka bantal yang ditemukan di TKP kan? Dan lotion digunakan untuk menyamarkan sidik jari, bukan kan ini yang sering dipakai kaum good untuk menyamarkan keburikannya. Mana barang buktinya? Kan gak ada senjatanya. Ya, Tono, argumen saja tidak cukup. Kita masih belum menemukan barang buktinya. Mama, mama, bisa pembunuhnya masih belum ketemu, mah. Gak tahu simpan di mana. Nah, itu apa? Nyari barang itu pakai mata, bukan pakai nanya. Pak Inspektur, pelakunya yang itu, pak. Wah good looking, pasti banyak yang bela. Oh, uh, gantok kali aku nih, semalam mabar sama tim isinya beban semua. Sama lah, aku juga ngantuk nih. BTW hari ini hari apa ya? Kamis. K -k Kamis? Mata pelajarannya Pak Faisal dong Terakhir kali kita disuruh cosplay jadi Romusa Kirain cuma cosplay Rupanya beneran disuruh rakit rel kereta api Selamat, Selamat pagi, pagi Pak Guru, guru. Aduh, udah datang dia Selamat pagi teman-teman Ini siapa ini? Loh kok bocil? Teman-teman hari ini Pak Faisal tak masuk karena udah pensiun Jadi Tono yang gantiin satu hari Yes asik gak ada Pak Faisal lagi Enggak eh, dibully nih Oke teman-teman hari ini kita akan belajar um, 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 um. Hai abang waktu belajar gak ya boleh makan loh eh, Belajar kan perlu energi Kalau gak makan mana ada tenaga Lo di dalam kelas gak boleh. Eh, kalau tamat ini gak boleh itu gak boleh. Ini bilang bos. Oke, sudah selesai. Kita mulai ya. Hari ini kita. Pak, pak, Saya mau tanya. Ya, silakan. Kamu umur berapa? Lima tahun. Umur segitu seharusnya kau yang diajar, bukan kau yang ngajar. Dasar bocil igusan. Kamu lahir tanggal berapa? Aku 20 Mei 2006. Tanggal itu seharusnya kamu yang dikubur, bukan hari-harimu. Dasar janin buangan. Eh, bocil lima tahun bisa apa kau? Wawasan dan keterampilan diuji dengan indikator, bukan dengan umur. Orang dewasa memiliki ilmu, bocil kan enggak. Kau mau dipanggil guru atau aku panggil tuyul? Manusia memiliki tata krama, binatang kan tidak. Anda mau dipanggil cewek atau dipanggil betina? Universitas lebih ngeri dari Pak Faisal nih. Puncak lantai makanan. Oke okay ya, kita hari ini akan belajar tentang pendidikan anti korupsi. Baik teman-teman, kita belajar mengeja dulu ya. Nah, aku belajar mengeja. Kiranya kita nak TK apa? B A B A B A B A B I B, B, -I, -B. B, -I, -B. B I B dibaca B -A -B. koruptor. Ayo lagi ya. A N A N J I N J -N. dibaca A -N. koruptor. Kalau ini dibaca apa? Korup Koru binatang. P Pak Tono, kok ngejajah kayak gitu? Bukankah ini menghina koruptor? Loh kok menghina? Koruptor kan memang hina dan derajatnya rendah Bukankah di mata Tuhan semua manusia derajatnya sama? Mereka kan bukan manusia Jadi kalau kalian tidak ingin dihujat satu negara, tidak ingin menjadi hama negeri, jangan jadi koruptor Siapa, ya, Tono? Tono? Oh iya, Pak, kita ada pairing Ada dong Tugasnya jangan yang susah-susah ya, Pak Gampang, kalian cosplay jadi koruptor, Tono cosplay jadi eksekutor, hukuman mati Ha, akhirnya gaji pertama aku cair. Dari lulus kuliah aku mencari kerja ke mana-mana dan akhirnya dapat juga pekerjaan yang cocok. Gaji pertama ini akan kupersembahkan semuanya ke bapak mama aku yang ku cinta. Eh, uh, tak jadilah. Aku habisin buat healing-healing dan belanja aja dek. Ah, 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 ah. Boy, Woi, minta duit. Dah, kalau mau duit ya kerja. Tiada hasil yang mengkhianati usaha. Don't judge the book by the cover. Maka uh, ampun bang ini bang. Ya, gak bisa kasih orang tua duit deh. Gemochi, <laughs> ini sisa uangku untuk membeli obat. Tanpa uang ini, aku mungkin takkan bisa lagi melihat matahari terbit. Gak jadi ah, mending uang ini gue kasih ke selingkuhan dan simpananku. Ah. <laughs> Woi, <laughs> <laughs> minta duit. sakit-sakitan. Uang ini tu beli. Iya bang, iya bang, ini bang. <laughs> Bukan biadab dulu untuk obatku pun ditilap dasar begal panjang umur. bocil minta duit Om Begal, Om Begal, Tono gak punya duit nih Eh, Be jangan sampai Om pakai kekerasan ya Tono mau tanya Tanya apa? Om eh, rakyat kecil kan? Loh. Loh, iyalah Rakyat kecil kok Begal rakyat kecil? Ya, ya, mau gimana lagi? Aku gak ada pekerjaan, makanya jadi Begal Daripada Om jadi Begal, mending jadi afiliator binari option Ya sama aja sih, tapi lebih halus dan bisa pamer harta Gak mau ah, ribet, mending pamer pedang biar lepak keras Senjata yang paling berbahaya bukan tajamnya pedang Tapi liciknya otak dan luasnya lidah Eh, pandai bacot aja kau. Sini silakan uang kau. Pelaku begal bisa dijerat pasal 365 KUHP, apalagi kalau disertai tindakan kekerasan hingga menyebabkan kematian. Bisa diancam hukuman penjara sampai seumur hidup atau pidana mati loh. Gila, aku udah tak takut masuk penjara berkali-kali. Sini lawan aku. Oh iya lupa, kalau korban begal melawan bisa berpotensi juga jadi tersangka. Wah, lawak juga ya. Be -be Bener tuh, mama aja jangan melawan. Serahkan duit kau. Beneran banget tolong tak punya duit. Mending Om ke depan sana. Ada orang namanya Faisal. Begal aja Om. Banyak duit ke dia. Wih, melimpah Om. Tujuh turunan tak habis-habis Om. Oke okay, deh, makasih ya. Oi, kau yang namanya Faisal kan? Ah, minta duit. Uh, minta duit. Dih, duit buat kau pulang. pupu pulang, pulang, pulang ke mana? Pulang ke rahmatullah.